Iya nih, aku sekarang lagi nungguin taksi online pesenanku. Belum datang. Tadi sih niatnya mau pakai mobilku sendiri, cuman mobilnya lagi di bengkel. Jadi nggak bisa pakai mobil sendiri. Ya kayak rusak deh, radiatornya bocor. Gak tau ya selesainya kapan. Kayaknya udah nyampe deh mobil aku, bentar ya. Aku telepon lagi. Kasih. Loh, kamu siapa? Ini pesanan saya loh. Wah, kamu siapa? Ini taksi pesanan saya kok. Ini jelas-jelas pesanan saya. Tadi saya udah cek aplikasinya, kalau ini tuh mobil saya. Kalau kamu gak percaya, coba tanya bapak ya. Emang iya, Mas? Iya, Bu. Sesuai aplikasi atas nama Pak Pajar. Ternyata ini bukan taksi online saya. Taksi online saya tuh belum datang. Saya buru-buru, jadi salah deh. Yaudah deh, Mas. Maaf ya. Kalau misalnya kamu mau bareng aku, gak apa-apa. Biar aku anterin sekalian ke tujuan kamu. Tadi kamu katanya buru-buru kan? Oh, gak usah, Mas. Saya emang buru-buru, tapi kalau misalnya saya ikut Mas, nanti taksi online saya gak ketemu sama saya. Kasihan dia. Yaudah, saya duluan ya, Mas. Makasih. Rasa, biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Ada saatnya ku lelah berjuang, namun hati tetap mau kamu. Tolong kamu sadar ada ku di sini yang tak bisa menghilangkan bayanganmu. Kenapa perempuan yang kemarin salah masuk ke taksi online ku hilang-hilang dari ingatanku ya? Sayang banget kemarin gak sempet kenalan sama dia. Semoga aja aku dikasih kesempatan lagi buat ketemu sama dia. Biarkan ku jatuh sampai lebar. Jika harus aku siap menahan. Namun tanya perempuan yang kemarin ya. Ngapain dia di sini? Bawa berkas, pasti mau nyari lowongan kerja nih. Lebih baik sekarang aku samperin dia. Yaudah deh, makasih ya, Mbak. Kamu yang kemarin kan? Loh, kok ada di sini? Ngapain di sini? Bawa berkas, pasti lagi mau ngelamar kerjaan deh. Iya, tadinya mau ngelamar kerjaan di sini, tapi ternyata nggak ada lowongan kerja. Nggak apa-apa, kamu sabar aja. Aku yakin kok, kamu pasti bakalan dapet di tempat lain. Gimana kalau misalnya kita makan siang supaya kamu nggak stres? Mau? Nggak, kayaknya nggak usah deh, karena aku juga nggak enak terima tawaran ini. Ayo dong, bentar aja kok. Nggak lama-lama. Mau ya, temenin aku bentar. Oke. Ya udah, meja aku di sana. Udah lama di sini. Iya, baru sih tadi pas mau naro lamaran ternyata gak ada lowongan. Aku boleh minta nomor HP kamu? Siapa tahu nanti temenku ada yang bisa ngasih kamu kerjaan. Boleh? Boleh. Kamu mau pesan apa? Makan apa? Spaghetti kali ya. Spaghetti. Oke. Ini aku.